Hi guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue akan ngebahas lagi namanya distrik. Distrik itu semacam kayak apa ya, wilayah. Gitu. Kemarin kita sudah bahas masalah tempat pembuangan sampah, rumah sakit, terus pemadam kebakaran dan kepolisian, dan juga sekolahan. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang distrik. Distrik itu atau wilayah ya. Nih, sebagai contoh, gue jalan dulu. Oke. Di sebelah bawah dekat zoning ini ada namanya distrik. Kalian ketik aja kayak gini. Nah, gini. Terus kalian klik aja. Nah, sehingga akan terbentuk kayak semacam area gitu. Nah, sudah klik ini, ntar akan ada namanya nih. Misalnya kalau gue lepas, nah ini akan ada namanya distrik itu. Oke, terus kita buat juga di area komersil. Oke, akan ada namanya juga. Namanya akan berbeda-beda setiap distrik. Terusnya kita buat distrik ke sini. Awas, jika dia berpapasan kayak gini, dia akan wilayahnya akan kayak semacam agak mengambil wilayah distrik lain. Makanya agak berhati-hati aja. Nih, kita buat dulu distriknya. Ini kita buat. Pelan-pelan. Nah, dengan kita mempunyai distrik itu enak gitu loh buat mengaturnya gitu loh, kayak semacam industri ya. Saat ini sih industri dulu yang terbuka distriknya. Nah, di sini ada distrik hutan, terus ada apa ya, pertanian, dan juga generik ya. Nah, sebagai contoh kita coba buat ya distrik. Kita buat dua aja distrik, satu lagi distrik perhutanan sama distrik apa ya, persawahan sih kalau nggak salah nih. Kita buat ya, kayaknya harus jauhan dari industri ini karena industri ini sudah banyak polusinya, jadi agak jauhan aja. Kita jauhan, kita ambil jalan. Nah, terus kita buat aja. Bentar. Nah, kita buat. Terus kita buat sini, buat airnya. Ternyata uangnya masih kurang. Jadi kita tunggu dulu aja. Oke, kita buat dulu listriknya. Nah, sudah buat kayak gini, kita pilih distrik yang kita pengen wilayahnya. Misalnya ini wilayah khusus untuk perkebunan. Oke. Nah, di sini ada tuh nanti tuh di bawah nama ini perkebunan. Kita pilih lagi, otomatis dia akan berubah. Ini kita lagi kurang.
kurang ini, listrik sama air. Bentar. Nah, otomatis dia akan berubah ngikutin apa yang wilayah ini mau. Nah, kayak ini kan wilayahnya kan apa ya, macam perkebunan tuh, dia ntar ngambil-ngambil kayu gitu. Bentar, listriknya ternyata masih kurang. Kita naikin lagi. Oke, otomatis akan berubah lagi. Kita buat lagi ya, listrik buat pertaniannya. Oh, ini buat ya, benar, hutan. Kita buat lagi, kita ambil lagi misalnya di sini. Kita agak berjauhan aja, cuman budgetnya agak nggak cukup nih. Oke, kita buat. Oke, sambil nunggu uangnya naik terus, kita lihat-lihat dulu yang lain. Nah, ini kayak gini, artinya sampah apa ya, mobil sampahnya kurang nih, jadi kita tambahin lagi karena di budget itu sampah sangat rendah, masih 50%, jadi kita harus nambahin lagi aja biar mobil sampahnya lebih banyak. Sudah datang. Oke. Nah, kita buat lagi. Buat listrik baru di sini. Terus kita buat. Oke. Nah, yang ini kita jadiin distrik generik aja ya. Oke, yang ini kita jadiin buat pertanian. Kayaknya permintaan buat industri agak kecil. Kita harus naikin rumahnya dulu aja biar pekerjanya menjadi lebih banyak. Oke. Nah, sudah mulai terbangun. Kita buat lagi listrik sini. Terus air. Oke. Nah, kayak gini. Tuh. Pertanian, sawahan, ada peternakan juga. Oke. Karena permintaannya lagi banyak di rumah, jadi kita naikin dulu.
Oke. Nah, ini sudah ada kan? Udah kelihatan. Tapi uang kita masih sedikit banget. Kita cepetin lagi dulu. Wah, ternyata naik level, ada penambahan. Oh, untuk taman kanal dan bangunan baru. Oke. Ini masih rendah banget buat zoning industrinya, kita tambahin lagi rumahnya. Lagi. Nah, penduduknya sudah lebih dari 1.300. Oke, kita bangun komersilnya kayak masih dikit deh. Kita garisin dulu aja. Karena listriknya nggak terhubung, jadi ini nggak usah nggak diperlukan lagi. Kita bangun di sini. The komersilnya tambahin. Sudah, nah mulai naik lagi industrinya. Jadi buat video kali ini zoning itu jadi ringkasannya zoning distrik, maaf, distrik wilayah. Jadi wilayah itu kita dengan buat wilayah itu bisa membuat wilayah itu misalnya menjadi khusus untuk, kalau dari sini sih khusus misalnya untuk industri, yang ini khusus untuk pertanian, perkebunan, peternakan, ini buat perhutanan. Tuh. Satu lagi buat bebas nih kayaknya ini industrinya ini. Oke, ini kenapa? Oh, kurang air. Oke, kita tambahin lagi. Terus ini kita tambahin supaya lebih banyak lagi. Ini tidak ada air ini. Iya, terus tidak dilewatin. Oke, penduduknya udah 1.400.
lumayan banyak. Lagi kita bangun lagi. Di sini aja nih masih ada. Sama sini juga masih ada. Nah, di perumahan ini kita ngebuat taman ya. Taman itu penting banget untuk penduduk. Taman, pilih yang ini. Nah, ini. Nah, buat tamannya di area biar semuanya pada kena. Ini belum ada jalannya ya. Oke. Nah, di sini aja. Banyak makan tempatnya. Bentar, biar lebih dekat dengan aja kayaknya sih. Oke, ini aja kita buat taman kecil. Cuman tidak banyak yang dapat. Jadi misalnya dapat merasakan tamannya ini. Jadi kita bangun lagi sini aja nih. Mau ke sini boleh. Kayaknya nggak muat di sini aja. Taman lagi. Di sini tapi ya cukup.
sudah. Oke, listriknya sudah mulai berkembang, tapi listriknya lagi masih kurang. Jadi ditambahin lagi ke 65. Lihat ya, tungguin. Oke. Ya udah, demikian video dari gua. Terima kasih udah menonton video gue.